Jadi adakah imbauan untuk mereka yang masih memiliki ini? Coba terlihat. Kita mengikuti ketentuan yang berlaku. Kalau undang-undang mengatakan yang bisa memiliki harus sudah izin atau selama. Jadi selama tidak ada izinnya, ya kalau memang itu terlibat pelanggaran atau tugas negara yang otomatis. Sebelumnya ya sangat terbuka. Ya selama ini kita baru. Ini kita menemukan karena ini senjata ini juga cukup berbahaya. Kita banyak mengetahui bahwa yang banyak terjadi karena kita di sini. Di atas apa? Ini dinyalakan dulu di atas. Ini. Ya, yang bawah pencet. Yang bawah. Ya. Benar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!